Tugu Tabui, sebuah tugu yang berada di perempatan jalan, tepatnya di simpang kampung Cina, yang dahulunya ini adalah simpang kampung Cina karena dibangun tugu di sini sehingga lebih familiar menjadi nama simpang Tugu Tabui. Di perempatan jalan ini dibangun tugu yang merupakan simbol pesta rakyat, pesta Hoyak Tabui, yang menjadi khas dan populernya kota Pariaman. Di simpang ini dibangun Tugu Tabui dengan ilustrasi bangunan tabui bagian atasnya, dan bagian bawah adalah ilustrasi prosesi dalam rangka perayaan tabui. Adapun prosesinya seperti upacara mengambil tanah, upacara mengambil dan menebas batang pisang, upacara mengarak jari-jari, upacara mengarak sorban, upacara tabui naik pangkat, dan diakhiri dengan upacara mengarak tabui. Adapun rangkaian acara ini diiringi dengan gandang tambua, seperti pada saat upacara mengambil tanah, mengambil menebas batang pisang, mengarak sorban, mengarak jari-jari, dan prosesi menghoyak tabui. Dan pada akhirnya tabui ini dibuang ke laut. Sesaat sahabat semua, jika melintasi kota Pariaman, tepatnya di pusat kota, tugu ini berdiri dengan megah di perempatan jalan. Alangkah lebih kurangnya, lebih afdolnya jika sahabat semua sudah melintasi kota Pariaman, belum melihat tugu yang megah berdiri di perempatan jalan pusat kota Pariaman. Adapun puncaknya, sejarah tabui ini diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Adapun prosesinya dilaksanakan dari tanggal 1 Muharram. Banyak sejarah, banyak kisah dari Tabui Pariaman. Adapun bangunan tabui ini, tugu tabui terbagi atas dua bagian utama, bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas, bagian puncak, tabui dihiasi dengan payung besar dengan bunga-bunga salapan. Bagian atas juga diletakkan hiasan yang menutupi bagian peti di atas tabui. Seluruh bagian ini menggambarkan peti Husain, cucu Nabi Muhammad, yang meninggal saat terjadi perang Karbala. Di bagian bawah berbentuk tubuh kuda
bersayap, berekor, dan berkepala manusia yang berambut panjang. Adapun secara realnya, kuda yang dibuat dari rotan dan bambu yang dilapisi dengan kain beledru halus warna merah dan hitam, dan pada tempat kakinya terdapat gambar kalajengking yang menghadap ke atas. Bagian ini melambangkan simbol burak, kendaraan yang memiliki kemampuan terbang secepat kilat. Burak ini diceritakan pernah digunakan Rasulullah dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Selain itu, tabut memiliki maksud untuk mengenang perjuangan yang dilakukan oleh Husain dalam membela agama. Walaupun keyakinan ini tetap dipertahankan oleh masyarakat, meski penyelenggaraannya dipegang oleh Dinas Pariwisata Kota Pariaman, yang mana festival Hoyak Tabu ini adalah festival unggulan di kawasan Kota Pariaman. Namun beberapa tahun belakangan perayaan ini tidak dilaksanakan karena adanya kondisi pandemik. Ini adalah tahun ketiga tidak dilaksanakannya Pesta Hoyak Tabu di Kota Pariaman. Sekian dulu dari kita, Paisaija Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.